Oke guys, jumpa lagi dengan aku. Sudah berapa lama kita nggak bikin konten ini semenjak kita ghost to wedding? Iya. Dan finally ini konten pertama kalinya kita setelah menjadi suami dan istri. Iya. Yeah. Ini bahasa apa sih? Ada bahasanya. Ah, iya, kita bahas itu dulu karena kita sudah lama tidak berjumpa dalam perkontenan yang seperti ini, ya kan? Dan sekarang kita sudah ditemani dengan pemuda-pemuda asal dari Pacitan. Yang tadinya aku cuma ngeliat di gambar doang, ternyata aslinya tuh jauh lebih bagus ternyata. Ini dia, Neo Chible. Biskuit. So, Neo Chible, ini kan personilnya ada 4 orang, yang satu kemana nih? Yang satu kemudian dibilang tidak sehat. Jadi kan ceritanya saya dan Mas Riki itu bareng-bareng ada usaha warung makan kecil-kecilan, Mas. Kebetulan sekitar beberapa hari yang lalu itu sempat rame, jadi mungkin Mas Riki kecapean ya. Bayangin aja di masa pandemi ini tetap rame. Iya. Tetap kecapean, kita kecapean enggak ngapa-ngapain. Iya, tapi otak gimana caranya? Belum ngerja-ngerjain ya. Jadi lagi sakit itu saatnya. Oke, ayo buat siapa Mas Riki? Mas Riki. Mudah-mudahan cepat sehat, sembuh, bisa kumpul lagi, bisa main bareng lagi, dan bisa ketemu kita ya, Bi. Iya. Iya. Dan oke, gimana kalau kita kenalan dulu dari personilnya ini. Yang di rumah itu ada Mas Riki, itu apa posisinya? Basis. Oke. Kalau dari Mas yang pakai kacamata. Yeah. Oh, yang mana? Kacamatanya ada dua. Oh iya. Aku enggak ngelihat. Satu-satu. Wah. Hilang langsung sekejap. Bisa sulap loh, bisa sihir. Dari Mas Lockdown ini. Dia biasanya lockdown. Iya, Mas Lockdown. Jadi nama saya Taufik. Umur kira-kira berapa, Mas? Masih muda pasti. Kita nembaknya sih kayak bontot ya. Iya. Nomor sepatu? 20-an gitu lah ya. 26. Weh. Kita masih muda. Masih muda, benar. Iya. Kalau posisinya ya itu loh, Mas. Apa? Gamelan apa-apa? Oh iya. Gamelan. Yang dipijit-pijit. Ah, tukang pijit. Tukang pijit. Kan pijet. Kerjanya kan mijit-mijit. Iya, iya. Iya, itu posisinya. Berarti posisinya ada di Tolikus Hoyo. Iya, kalau Tolikus Pes ya. Iya. Gitu. Kalau yang di tengah? Saya Rizal. Rizal. Ya paling unyu. Dia memang malu-malu. Soalnya sampai sekarang itu belum dapat cewek. Malu. Ya minat kirim nanti ya ke bawah ini. Oh iya. Ternyata Neo Chible personilnya masih ada yang jomblo. Iya. Jadi kita buka biro jodoh yang niat sama drummernya Neo Chible nanti baca ya. Kok kamu tahu drummernya? Oh, tahu saya. Tahu saya. Oke, kenalin dulu. Saya Rizal, posisi sebagai drummer. Vokal juga ya. Iya. Kendang. Pelajaran Mas baru bisa. Alat tiup. Bisa. Oh, alat sedot iya. Ya ada stikernya tuh. Kamu kan drummer, boleh nggak duel sama dia? Wih, jangan, dia lebih muda nih. Guru ini. Ya. Guru? Lo yang nggak apa-apa, berani nggak? Kualat. Nggak berani, belum. Nggak berani. Saya juga nggak berani. Tenaganya udah nggak ada. Oke, yang terakhir nih. Yang terakhir pakai kacamata ternyata. Oh, udah lain kacamatanya. Jadi ya. Biar lebih jelas. Iya. Oke. Siapa? Kenalkan. Bagian apa? Nama saya Aryo Yuda. Aryo Yuda. Oh, berarti bisa dipanggil Mas Aryo. Pantas aku ada Aryo. Aku taunya Yuda. Ya. Oh, ada yang manggil Aryo kan? Iya. Ada yang manggil Yuda juga. Ada. Posisinya sebagai almarhum Om Yon. Oh, saya rhythm vokal. Iya, rhythm vokal. Nyanyi. Lead vokal ya maksudnya. Iya, yeah. Gitu. Oh. Jomblo enggak? Gini, Mbak. Jawabnya hati-hati. Tak wakili saja. Kalau menyangkut perjodohan ini harus hati-hati ya ini. Siapa tahu sekarang bilang enggak, ternyata besok dapat. Sekarang bilang sudah ada, ternyata besok
dirahasiakan. Oh, dirahasiakan. Mohon hati-hati, hati-hati. Kalau ini enggak apa-apa, ini dipromosi aja. Gua demper kayak gini nih. Oh, berarti sana sebenarnya kamu tahu dong. Kalau belum sah, belum belum berani. Tahan dulu. Oh, tahan dulu. Terus kalau dipromoin, kalau tak terima biro jodoh juga? Tergantung. Masih terima? Masih terima nih? Hati-hati. Besok ini bujangan ya. Besok jadi bujangan dia. Ya Allah. Masih menerima. Mudah-mudahan dia akan nonton. Enggak, nanti nonton berulang-ulang nanti. Langsung ditonton. Tolong dicari ya. Bagian ini langsung dicari. Di ini. Langsung diambil sama dia. Oke, balik lagi Neo Gibles. Neo Gibles. Kenapa Neo Gibles? Asal namanya dan siapa yang ngasih nama tuh siapa sih? Iya, pertama kali ya ngasih nama. Kalau Neo Gibles itu artinya apa? Itu sudah dijelaskan di vlog kami yang pertama, linknya ada di sini nanti. Mas tolong ya. Tolong. Ah, tetap aja ya, jualan dong. Sudah sini lah ya. Oh gitu. Jadi kalau masih dipertanyakan berarti Mas Riko belum pernah lihat vlog kami. Iya, saya aja belum pernah lihat vlog saya sendiri. Enggak sih, sebagai gini kan subscriber Riko Muri belum tentu nge-subscribe Neo Gibles, yeah. Kan? So, that's why aku menanyakan itu kembali supaya teman-teman yang nonton di YouTube channel kami itu tahu gitu. Wah, loh. Berarti bisa saling nambah subscriber? Oh, bisa. Bisa, ya kan? Boleh. Kami jelaskan dia saran cepat apa saran lambat ini. Ya, jadi ya Neo itu baru. Bahasa betul. Ya. Tahu bahasa apa ya? Bahasa Latin, bahasa apa artinya ya, baru. Kita senapatkan ke apa namanya? Konteks muda gitu lah. Iya. Gibles itu artinya mirip kalau dalam bahasa Jawa. Jadi kalau digabung Neo Gibles itu adalah orang-orang yang masih muda saat ini loh. Nanti kalau sudah beberapa tahun lagi tetap muda lah, Mas. Tetap muda. Tetap muda. Jadi orang-orang muda yang tanda kutip berusaha berusaha semirip mungkin dalam melestarikan lagu-lagu Kus Bersaudara dan Kus Plus, baik itu secara vokal maupun instrumen. Ya. Jadi kalau tak lihat memang kalian bermain ya memang sih semestinya begitu ya, kalau kita bermain tribute ya, tribute Beatles ya harus orinya, tribute Queen ya harus orinya. Kalau kita bermain tribute Beatles cuma suaranya dan musiknya masih kita tambahin, ini mungkin agak lucu ya, kecuali kalau orangnya sendiri ya kan yang bermain di luar patternnya, bosen main begini lucu. Tapi kalau kita bermain tribute siapapun ya harus mirip mungkin, kalau dari pemahaman aku ya pribadi ya. Terus satu pertanyaan aku sih, kenapa yang sih kasih namanya belum? Oh iya, belum jawab itu. Saya diceritakan Mas Aryo. Wah, saya kan masuk terakhir. Jadi enggak tahu. Salah. Oh, saya borong ini. Cuma borong aja. Bayarannya paling gede ya ini. Iya, borongan ini. Enggak. Kayak bangunan. Gimana? Jadi gini, Mas. Kita kan dulu sering latihan sama senior-senior. Jadi di kota Pacitan ini ada ceritakan tuh. Ada komunitas Kus Plus Mania. Pacitan itu kita masuk dalam komunitas tersebut dan kita sering latihan bareng sama senior-senior. Setelah kita ngejam itu, seandainya kita udah jamming satu lagu, selama jamming itu rasanya udah enak dari segi vokal, terus musik itu sudah enak, pasti ada yang nyelituk tuh kalau udah selesai jreng itu, udah selesai itu, wah ini baru Gibles. Mantep. Nah, kata-kata para senior tersebut kemudian coba kami ambil lah. Terus kita tambahkan di depannya apa ya? Neo Gibles. Eh, ternyata akhir-akhir ini ternyata ada nama grup band lain ya yang hampir mirip New Gibles, bukan Neo. Jadi banyak kesalahpahaman terkadang di dalam dunia
khusus pesan. Nah, per YouTube-an terutama itu itu grup band juga. Iya, Pelestari Kosplus juga dari dari Purbalingga. Purbalingga. Hmm. Padahal kami ya memang tidak tahu menahu tentang adanya nama dalam yang memakai kata Jibles itu di kota lain. Kita cuma asal aja gitu. Ya, sebenarnya begini, di kota sini sama kota sana memang bahasanya sama, Jibles itu ya itu gitu. Artinya sama. Artinya sama. Karena kalau kita ngomong Jawa Timur, maksudnya Surabaya sama Madura aja, kalau misalkan kita ini pasti udah beda gitu. Ini artinya sama. Oke. Nah, terus. Ya itu, kita tambah Neo terus jadilah Neo Jibles. Kemudian kita iseng-iseng lah, karena kebetulan saya pribadi ada sound kecil-kecilan. Coba kita buat istilahnya apa ya, launching lah. Launching kecil-kecilan itu di alun-alun kota Pacitan sini. Kerjasama dengan JTV. JTV karena kebetulan juga temen. Jadi di Pacitan itu semuanya kayak saudara. Enak bener ya. Gitu. Alhamdulillah tanggapan masyarakat bagus. Kemudian kita lanjut iseng-iseng latihan di studio, kita rekam tuh. Baik dari audio dan video. Kita upload pertama itu gak di YouTube, di Facebook. Sebelum ke per-YouTube-an. Tapi sebelum itu kalian ada gak sih, maksudnya di Facebook itu kalian bergabung dengan beberapa grup komunitas Perpus Pesan sebelumnya? Apa belum tahu ada itu, iseng aja kalian upload gitu? Belum tahu sih, karena setelah video jadi itu beberapa hari selanjutnya itu ada yang ngasih tahu kalau di Facebook ada lo grup pelestarian komunitasnya se-Indonesia. Kita coba share aja lah, siapa tahu bisa menambah saudara itu mas awalnya seperti itu. Tahun berapa ya waktu launching itu, tahun berapa? Tahun 2016. Launching 2017 kan? 18. 2018. Terbentuknya? Terbentuknya ya itu. Oh itu ya. Kalau sebelumnya kan memang mereka bertiga, yang satu mana ini? sering main di studio sini. Saya dulu masih jaga aja mas. Lagu-lagu plus plus. Mereka bertiga tambah dua orang temennya itu. Nah kemudian saya iseng-iseng ikut jamming juga. Awalnya di situ gitu sih. Jadi saya juga belum lama ini mengenal lagu-lagu Kuspas, ternyata asik juga. Ini kameranya yang mana mas? Ini biasanya liatnya sawah. Pernah lihat kamera. Yang suka gitu. Ini enak benar apa di daerah sini, di kota Pacitan, Yebi ya? Iya. Luar biasa indah. Maksudnya, aku berangkat nggak nyangka sih, maksudnya hanya melihat, benar-benar ternyata sampai sini akhirnya Pacitan luar biasa, khususnya pariwisatanya ya. Ini benar-benar harus digali, ini punya spot-spot yang luar biasa, dia gila. Bagus, ya bagus. Medan. Oke, kembali ke pertanyaan berikutnya. Aliran musik dari masing-masing personelnya itu sebenarnya memang udah alirannya sama seperti ini atau beda genre? Kalau kayak Mas Riko di aslinya tuh dia yang rock, yang kasar-kasar gitu kan? Dalaman rock, enggak ya, rock. Iya, ini lah. Ya kalau kalian itu memang satu tipe atau beda-beda tapi berusaha untuk menyelaraskan gitu, menyamakannya? Gimana? Dari Mas Taufik dulu. Oh dari saya juga. Kalau basic saya dulu itu pas masih SD SMP sering ngikutin festival band, lomba gitu. Iya. Nah, setelah menjalani berbagai festival, ketemu nih aliran yang sesuai dengan jati diri saya, yaitu aliran pop, yang mana di situ saya bermain dari lagu awal sampai akhir itu full piano. Itu referensi lagu-lagunya ya seperti kalau Indonesia ya, lagunya Chris Pate, seperti itu. Glenn Fredly seperti itu. Nah jadi
basicnya seperti itu sih. Lebih progresif kali ya. Maksudnya ya pop-pop tapi lebih modern, lebih progresif ya. Memang pasti agak susah ya untuk mengerem ya. Maksudnya karena lagu-lagu itu benar-benar full synthesizer, full piano. Tiba-tiba pus-pus harus kebagi, harus nahan. Agak susah ya pasti ya. Pasti ya. Kalau mas drummer, kalau saya mobil itu dia udah siap-siap tadi mobil. Aku bilang alihin dulu ke dia, air aja buat dibully gimana? Kamu ngomong dong. Jangan kalian mas kalian. Kamu ngomong lain kali ngomong dulu. Oh iya. Yang tengah jangan ditanya ya. Ngomong dulu. Jangan. Gue nanya. Saya nih. Iya. Kalau saya lebih ke pop rock ya. Pop rock ya. Suka rock juga, dalaman rock. Apa ya? Avenged mas. Oke. Oh, lebih alternatif ya, Avenged. Kalau orang Mas Tendo sering ditambah an untuk apa ya, menegaskan. Iya, awalan. Avenged ke 10. Avenged ke 10. Sama ke 10 juga. Iya. Ya itu. Dapat itu influence dari mana? Kalau Kuspos ya. Kalau influence itu dari bapak mas. Dari yang dari kecil itu udah di setelin kaset tiap hari sama pak. Terus ya sukain sama Kuspos. Gitu ya. Jadi berkat bapak. Iya. Coba ngomong sama bapak di sini. Pak. Ngomong pak. Terima kasih berkat bapak. Sekarang lebih dikenal. Dapat tangan loh. Ya, oke. Mas Aryo. Mas Aryo Yudo. Enak kan Aryo dipanggil. Terserah sih mau. Nerima-nerima aja. Oh iya. Kalau saya basicnya lebih ke slow rock. Slow rock ya. Iya. Contohnya band apa? Kalau band yang paling disenengin lah. Sebenarnya suka Beatles juga suka. Guns N' Roses suka. Bon Jovi, yang Indonesia. Indonesia apaan ya? Ya Kos Plus itulah pasti. Selain itu, apa ya? Kalau terpaksa bawain lagu indie. Terpaksa, kalau terpaksa. Karena kan kalau main sama teman-teman kadang sering ngejam bareng-bareng gitu kan, teman-teman ada yang suka lagu indie ya mau nggak mau kita ngeri, ternyata ya enak-enak juga kok. Iya sih, jadi ya pas stress release juga kita membawakan satu jenis musik yang itu-itu tok ya, kadang-kadang ada titik jenuh, harus lari dulu, lari begitu balik lagi kita fresh lagi sih. Apalagi maksudnya nih? Pernah gak sih kalian tuh udah merasa terkenal belum? Belum sih. Mbak. Oh belum, tapi saya menganggap sudah terkenal karena subscriber kalian sudah wow di per-youtube-an ya, itu suatu hal yang tidak instan didapetin gitu kan. Jadi, wow, itu belinya mahal. Enggak. Ya, kalau beli kan nggak mungkin dapat iklan. Jadi kita memang subscribernya itu naiknya pelan-pelan ya. Memang dari nol. Pasti dari nol lah ya. Pasti. Malahan yang pertama ngupload video kita itu malah bukan kami loh. Karena kami pertamanya upload di Facebook, kemudian di re-upload di YouTube oleh kebetulan teman kami. Teman kami ya orang desa sini juga. Di-upload. View-nya juga udah banyak mas. Nah, kita iseng-iseng aja ikut-ikut upload juga gitu. Tapi nggak ada sama sekali ke arah ini nanti ada AdSense-nya. Nggak ada, nggak ada. Cuma ya buat nyimpen video di apa namanya di dunia maya lah, lewat YouTube itu. Nanti soalnya di Facebook itu kan kalau ada orang posting itu kan ketumpuk. Betul. Makanya di YouTube, ternyata subscribernya kok banyak. Jalan terus ya. Setelah udah di atas 1000, baru kita pelajarin mas. Ternyata kalau di atas 1000 udah apa namanya melampaui masa apa ya? Persyaratan. 1000 jam dan lain-lain. Nah, itu.
kami jalani itu. Baru ini ya, kalian seriusin ya, lihat apanya harus gimana ya. Makanya kalau lihat video awal itu ya seperti bahasa Jawanya kirah-kirah, apa bahasa Indonesia ya, kirah-kirah ya. Ya tapi opo itu ya opo nonil, ya. Apa adanya. Ya, soalnya memang ya cuma memang bener-bener soalnya sang kamera cuma ditaruh celana juga kolor gitu. Oh, gitu. Ya tapi itu bagian dari perjalanan. Oh, nah, gitu loh. Enggak nyangka. Yang penting kan ada perbaikan. Iya. Kan nah kan udah merasa terkenal nih, pernah nggak kalian ngerasain keresahan gitu kan terhadap mungkin apa ada netizen atau penggemar kalian atau apalah gitu, pernah ngerasain keresahan tersendiri nggak buat fans atau ya kan fans itu ada yang suka dan tidak suka gitu lah. Nah ini apa khususnya masalah Indonesia Raya ya, masalah finansialnya, karena semua orang bisa baca. Ya kan, kita ngomong fair pendapatan kalian ini berapa perharian gini. Maksudnya apakah ini juga sebagai bentuk keresahan di kalian gitu loh. Bisa sih kalian ceritakan gitu. Saya sangat resah ya. Gimana buat tengah? Saya bukan keresahan. Enggak, dari yang tengah. Dari tengah dulu. Heeh. Jangan ini udah iya, dia dari tadi. Apa mau latih drum dulu duduk ya biar enak gitu. Biar jawabnya lancar. Ayo gimana? Gimana ya? Sebentar. Coba. Oh, yang ini dulu, Mbak. Enggak. Kok lu terserah kita dong. Nanti kan kalau kalian tanya mau kesini kita jawab. Iya. Kita sekarang nanya ke tengah dulu. Iya. Oh itu. Belum. Yang di Facebook itu, Mas. Banyak yang apa ya istilahnya? Ngadu domba itu. Oh iya. Antara band satu sama band lain. Pengennya kita tuh saling melengkapi. Oh iya, betul, saling melengkapi. Jadi saudara ya. Bukan saing-saingan juga ya. Jangan ada gontok-gontokan itu. Iya. Jadi sebenarnya dari sesama Prostari itu kita tuh baik-baik aja, Mas. Cuma karena ada apa namanya oknum yang lebih mengadu oknum, domba, ya, lebih betul, oknum ya. Yang mengadu domba itu akhirnya kesannya kayak saingan banget tuh. Padahal enggak, kita pengennya itu saudara ya. Yeah. Soalnya kan saling backup, saling ngajarin gitu ya. Betul, wong kadang itu kita sering lihat video-video Pelestari lain itu untuk mendapatkan inspirasi gitu. Belajar juga, oh ini ada lagu-lagu baru bagus ini. Gitu. Ya itulah masalah. Tapi mau bagaimana lagi, karena ya namanya juga dunia maya, netizen itu kan pikirannya macam-macam ya kan. Terus kembali lagi ke drummer. Waduh, nah ya kan masalah dalam hal netizen yang itu ya, kalau dalam per-YouTube-an ada nggak atau syirik-syirikan antara, karena kan nggak semua Pelestari Kus Plus itu jadi YouTuber. Gak semuanya, hanya beberapa yang bisa dihitung dan diantaranya adalah kalian gitu kan. Ada yang keresahan tersendiri dalam per-YouTube-annya gak? Ya, karena menurut kami ya, diantara band-band Pelestari yang besar-besar, maupun yang kecil, secara YouTuber kalian yang paling berhasil. Kita, kalau aku menilai dari Mbak Wika, tidak secara finansial ya, tapi dari karya apa kalian yang paling berhasil ya. Karena dari nolnya itu sampai menjadi berapa? 40 berapa? Sekarang 40 berapa? 46 ribu itu kan tidak mudah. Tidak mudah. Bagaimana? Loh, kan kamu yang disuruh. Penoleh cewek. Ayo cepetan. Yang tegas gitu loh. Yang bilang lagi. Biar banyak abis ini. Abis ini baru sebelahnya. Iya. Gimana mau nembak? Benar juga. Mikir. Soalnya enggak paham saya mbak tentang YouTube. Pokoknya tinggal nganu gitu. Mas Yuda langsung aja. Aku nunggu punchline gitu. Mau ngomong apa ya? Iya, sudah. Tentang YouTube itu pertama dari awal tuh sebenarnya ya. Kalau ngomongin video itu emang dari awal niat kita cuma dokumentasi pribadi. Terus Rizal ngupload di grup Facebook tentang penggemar plus gitu. Ntar rame, dari situ muncul saran di komen-komen kalau suruh ngupload di YouTube aja biar lebih luas yang nonton. Ya oke.
saran-saran diterima, kita upload YouTube, terus berjalan. Kita nggak nyangka sih, ternyata lumayan juga peminatnya. Mungkin juga kita berpikiran karena belum ada pelestari lain, ya yang lain yang bikin YouTube video seperti itu kan, apalagi di upload di YouTube. Nah mungkin jadi kayak semacam wah ini band ini kayak gini dapat respon baik, padahal sebenarnya kan di luar itu tanpa orang tahu. Mungkin yang selain komunitas ya kan, banyak juga band-band pelestari yang bagus-bagus, banyak juga. Jadi mungkin di situ aja kita dapat kayak highlight yang lebih lah di dunia maya. Terus kalau masalah sampai sekarang sih apa ya, kita ngomongin fakta, sebenarnya YouTuber cover, katakanlah cover sebenarnya kita kan cover bawain lagu orang lain, itu penghasilan kecil banget. Kecil banget karena kita harus mematuhi aturan, yaitu copyright. Ada kita ya juga harus memenuhi hak moral, hak penciptanya kan kita juga harus penuhin, sama juga ada pembagian dari YouTube, juga ada publisher. Ada gitu kan. Jadi kalau ada anggapan wah enak duitnya banyak nih, YouTube banyak yang lihat, penghasilannya dibagi nggak sama keluarga kayak gitu kan, ada sempat ada gitu. Jangan lupa bagi-bagi ya sama yang punya lagu kayak gitu kan. Ya, kita sebenarnya secara otomatis dari YouTube sistemnya sudah gitu. Sudah kita upload lagi. Kita udah upload. Malahan kalau zaman dulu itu kita nggak bisa hidupin monetize, malah di off langsung, ada pemberitahuan suruh take down. Oh gitu. Ya sempat sempat ada email masuk, apa pokok intinya itu video ini kami take down, terus ada publisher gitu, nama publisher ini ya nggak bisa, nggak ada opsi berbagi juga kalau dulu. Nah untungnya sekarang ya akhir-akhir inilah udah ada opsi berbagi, jadi kita enak sama-sama, kita ya juga dapatlah katakanlah buat uang capek gitu. Beli susu oke lah gitu. Ya bolehlah beli susu. Apa-apa. Beli susu bisa, tapi ya itu tadi lebih banyak ke utamanya yang punya lagu. Oh gitu. Kalau boleh tahu berapa persen pembagiannya? Pembagian sebenarnya nggak ada nominal. Nggak ada nominal pasti, angka pasti berapa persen kamu dapat segini itu nggak ada, tapi kira-kira kan kita kan di YouTube kan di apa di video-video YouTuber lain kan banyak yang ngasih cara menghitung penghasilan berdasarkan view per bulan. Jadi kalau Fitra Eri Fitra Eri itu bilang gampangnya ini dengan catatan nggak ada yang kena copyright. Gampangnya gini, dari view per bulan itu video itu dalam sebulan kamu ditonton berapa orang, itu dikali 12-16 dalam rupiah ya. Contohnya jika per bulan itu view-nya 1 juta. Berarti per bulan dia dapat 12-16 juta. Tergantung bagaimana interaksi penonton, bagaimana apakah penonton skip iklan terus ya kan? Skip iklan. Skip iklan atau enggak, itu juga pengaruh, tapi kasarnya itu 12-16 kali dari jumlah view per bulan. Nah, dengan kalkulasi tersebut coba kita masukkan ke dalam apa data kita. Itu ketemunya ya sekitar ini saya nggak tahu loh mas ini, nanti kan dimarahin sama mendingan jangan sebut lah. Nggak sebut, sebut siapanya, tapi mungkin bisa diceritakan nanti. Nggak, maksudnya nominalnya, nominal persenannya itu loh, nggak apa-apa disebutin. Nggak usah ya. Persenan. Iya, yang diterima Neo G-Blast. Berapa talang sih? Maksudnya sekitar berapa persen pembagian itu gitu loh. Pembagiannya yang berapa persen jelas, dengan angka. Lebih besar ke publisernya gitu aja. Ya jadi buat kalian maksudnya ya jangan lihat hanya dari subscriber gitu ya, atau viewers atau dan lain-lain. Jangan hanya mengintip berapa mereka dapat dan lain-lain, karena di situ mereka harus berbagi hak.
sama si pencipta lagu, Pak Bisa dan lain-lain. Even saya pun sebagai yang punya hak kuasa atas lagu Alam Pak Muli, sampai hari ini pun kita juga masih banyak di band. Ya kan gitu, entah kenapa nggak ngerti. Dan ini pun yang lagi bakal kita urus ya Bi ya. Ada beberapa lagu publisher kita nggak pernah terima uang dan lain-lain, tiba-tiba di band kan gitu kan. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Kalau begitu gitu loh, apalagi kalian ya, maksudnya hanya kita aja juga. Kalau kalian bilang pencipta dapat lebih besar, kita nggak terima apa-apa loh. Gitu loh. Kita ngomong fair nih. Di sini ada publisher. Sebenarnya dapatnya besar. Kalau saya lihat, kita nggak dapat apa-apa loh. Gitu loh. Kalau kita ngomong fair juga ada lembaga-lembaga ini, kita dikasih ala kadarnya setahun. Itu kan dari mana sih? Gitu. Nggak jelas kan gitu. Dari mana sih? Jadi ya, kelihatannya ke depan membaik. Mereka maksudnya ya, ada beberapa lembaga-lembaga yang perpanjangan tangan dari pemerintah, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan membela musisi. Membela musisi. Kalau menurut aku sih ya, banyak terjadinya salah kaprah ya. Salah kaprah gini, contohnya ini kasihan. Jangan ukur kita, ukur yang senior-senior. Misalnya ya, misalnya Ibu misal Iis Sugianto atau Ibu Yani Johan, misalnya contoh, dia mau bikin YouTube sendiri, pasti dia nyanyiin dong lagu dilihat zaman dulu dong, the best-nya dong. Nah dia sendiri di band, terus mau bayar lagu siapa gitu. Ivan pun kuspes sampai sekarang masih aktif ya, misalnya tiba-tiba yuk iseng-iseng yuk kita bikin apa YouTube, kuspesnya sendiri nyanyi, dia sendiri di band, kan lucu ya kan. Jadi menurut aku ya pribadi ya sebagai musisi, ini salah sasaran. Lihat dong apa, lebih klarifikasikan sound engineer hebat gitu kan. Aku tuh ngomong dalam hitungan berapa detik langsung tarat band, padahal belum kita pabrik gitu kan. Harus lihat ini buat siapa, tolong dong ya, membawakan zaman dulunya, penyanyi yang mempopulerkan lagu ini diberi kesempatan. Kalau bukan karena suara dia, itulah gue nggak bakal tau, iya nggak, gitu loh. Karena bukan, kalau bukan band dia yang bawain, mungkin sampai hari ini lagu itu tak terdengar. Itu kan kita ngomong rekam jejak. Kalau main hantam, sembuat buat kepentingan pengusaha, kita nggak usah ngomong cerita lagu lah. Kita ngomong bapakku yang namanya besar aja kita nggak terima apa-apa, gitu loh. Sembuat buat kepentingan yang punya right, dan lain-lain. Ini salah sasaran menurut aku ya, gitu. Prihatin juga, tapi ini juga yang harus kita perjuangkan sama-sama sih. Apalagi band-band gitu ya, misalkan Gigi gitu kan. Di antara mereka semua punya YouTube gitu kan. Terus bingung bawain lagu bandnya sendiri, beda penciptanya doang. Iya, maksudnya emang seorang Gigi gitu. Ikan pasti kan Sony. Kita ngomong publisher-nya, dibikinin di band sendiri, dia harus izin. Kalau tiba-tiba misalnya Sony nggak ngasih, berarti dia tidak akan pernah membawakan lagu-lagu dia yang cetok zaman dulu. Terus bawa lagu apa? Sony itu siapa, nama orang? Oh, itu nama saudara saya. Saudara saya juga kenal sama produsernya dan lain-lain. Jadi inilah apa buat para produser khususnya yang bergerak di industri musik, tolong diperhatikanlah buat ya, jadi gitu. Para pemusik ya. Enggak, apa namanya? Jadi kita sudah sampai. Mana? Waktunya untuk ya segini aja. Durasi. Jadi mudah-mudahan kita di lain kesempatan kita bertemu kembali, dan mungkin, dan kita akan mencantumkan nama Instagram masing-masing pastinya. Itu selalu kita kita lakukan di nanti nama Instagramnya, langsung kasih tahu ke tim. Dan terima kasih sudah mampir ke YouTube kami. Terima kasih juga sudah mampir ke Pacitan. The best. Sebenarnya banyak banget yang pengen kita ceritakan dia. Kenapa kita bisa di sini gitu loh. Pengen sih, tapi next content. Next content. Next content. Karena ini durasi yang berhubungan dengan
baterai. Jadi berarti dari 17 harus ke Jakarta dong. Oh iya. Kelihatannya begitu. Tunggu ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Iya. Kita tunggu di Jakarta. Iya. Iya. Untuk selanjutnya, pokoknya saya doakan semuanya baik-baik aja. Good luck buat semuanya. Ya, maju terus, jangan pedulikan siapa-siapa yang niat baik, jalan aja. Ya. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya. Apa YouTube channelnya? Neo Jibles Official di sini. Sini nih. Mas, tolong Mas ya. Iya. Dan jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Rico. Oke, sampai jumpa dan bye-bye.